Halo sobat, balik sama saya Sabo Kenji. Di pada video kali ini saya akan membalas komentar yang ada di video sebelumnya, guys ya. Dia nanya gini, guys. Bang, gimana cara angkat ban depan agar lebih tinggi gitu? Ini yang aku tangkap itu kayak ban itu tapi lebih tinggi gitu, guys ya. Nah, di sini aku juga tidak menggurui, guys ya. Jadi kita sama-sama belajar bersama gitu. Pernyataan yang aku sampaikan di sini salah menurut pandangan kalian. Kalian bisa komen di bawah ya, guys ya. Karena bodiku itu normal, guys. Jadi nggak tinggi banget, nggak pendek banget, normal, standar. Oke. Jadi yang pertama yang harus kalian lakuin itu adalah kuatkan otot lengan, guys. Ya. Otot lengan ini paling penting. Kalau aku dulu, aku seringnya push up, guys. Setiap hari itu harus kalian lakuin, ngelakuin push up minimal 10-15. Kalau aku dulu pernah cuma 5-10 itu udah banyak menurutku, guys, karena aku udah capek duluan kalau lebih dari 5 biasanya gitu. Cuman kalau sekarang 10 masih bisa lah, cuman kalau udah 15-20 itu udah capek sih, guys. Apalagi aku habis ada permasalahan di sini, jadi aku nggak terlalu berani untuk push up, guys. Selain push up, kalian bisa ngelakuin pull up biar kalian bisa melumpuhkan otot lengan kalian, guys, agar bisa ngelakuin body hop yang lebih tinggi lagi gitu, yang sesuai ekspektasi kalian. Oke, yang kedua itu kalian diantara kalian dengan sepeda kalian yang ukurannya itu. Jadi kalian harus nemuin timing yang pas, posisi yang pas buat ngelakuin body hop atau angkat ban depan yang agar lebih tinggi. Makai aja sepeda aku terus, guys, setiap hari ya. Meskipun aku misalnya disuruh orang tua aku untuk beli apa gitu misalnya, kan, ya. Aku juga pakai sepeda, guys. Jadi gak pakai motor, pakai sepeda biar aku gak ingin mengenal sepeda aku lebih dalam lagi, layaknya pacar, ya. Jadi gitu sih. Timing yang pas buat kalian ngelakuin body hop atau angkat ban yang lebih tinggi menurutku gitu ya. Jadi kalian udah hafal step untuk kayak gimana, terus pijakan pedal begitu kayak gimana, terus rasa beratnya itu kayak gimana ya. Jadi kalian bisa memahami sepeda kalian sendiri gitu. Oke, ya, segitu aja video kali ini. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen di bawah. See you and bye-bye.